almarhumah ibunya Syafiyah Umar wa ila hadrati abina rabbil si hadil tayyib wa ila hadrati almarhumah ummi hajjah munawwarah wa usulihim wa furu'ihim wa tanawwuhihim wa alaina mahum shawli laila wal fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم lanjutannya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita membicarakan tentang bagaimana adab kita berbicara. Tiba-tiba gak orang gampang berbicara di hadapan orang banyak itu ternyata yang membutuhkan latihan. Kalau tidak latihan ya kita tidak punya mental. Pak Rotin dulu waktu khitbah ya, sampai apa taplak meja jatuh nggak tahu, jatuh dari atas meja itu sampai nggak tahu karena apa, saking dredege goyang-goyang terus sampai melotrok apa nih taplak mejanya. Taplak meja bahasa Indonesia apa ya, taplak meja. Oh ya, akhirnya nek basa liya ndak ada ya, taplak meja. Itu waktu Pak Rodin khitbah pertama kali di Mangku Yudan yo dredet. Tapi kalau tidak diri berani kan ya tidak bisa. Perlu latihan juga. Ya kan? Harus berlatih. Maka nek sampai khitbah yo berusahalah untuk berlatih, jangan nanti malah menghindar. Kowe wae, kowe wae, kowe wae, enggak apa-apa. Pertama-tama seperti membaca koran enggak apa-apa. Namanya baru belajar. Nanti lama-lama seperti Zainuddin MZ. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk adabnya berbicara, kita lanjutkan. Wa antahtaro yento milih sapa sira, wa antahtaro lan yento milih sapa sira al alfadha ing pira-pira lafat. Hendaknya kalian memilih beberapa lafat. Allati tatakallamu kang guneman sapa sira, guneman. Alia dah tahu guneman berbicara, itu bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa itu ada guneman, ada omong-omongan, apalagi guneman, omongan, apa? Jagongan, ada ngerumpi, ngerumpi kan bukan bahasa Jawa. Alati tatakalamu kang guneman sapa sira biha kelawan alfat. Jadi kita ngomong dengan menggunakan lafat-lafat. Bi antakuna kelawan yento ono opo lafat iku albatan pantes. Khaliatan kang sepi mimma sangking perkara yunafiru kang nyengitake. Nyengitake ya membikin tidak senang.
anyel ya tahu nganyel ke. Hendaknya memilih kata-kata kalimat-kalimat yang tidak nganyel ke. Nganyel ke sudah tahu toh kalian. Anyel aku, nah itu lah nganyel ke. Jangan menggunakan kata-kata atau lafaz-lafaz sing nganyel ke. Au yakuhu utawa ngalaake, ngalaake itu membuat jelek. Au yakbahu utawa ngalaake apa ma. Jangan menggunakan lafaz yang bikin anyel dan jangan menggunakan lafaz yang jelek. Allah ngelek-elek as, ngelek-elek i kalimate. Ma'al munasabati sartani kepantesan. Kepantesan. Baina ha'in dalam antarane lafad wa bainal ma'ani lan ing dalam antarane piro-piro makna atau arti. Wa antu haqiqalan yanta nyatakake sapa sira kalamaka ing kalamaka ing kalam sira ing omongan sira bi fi'lika kelawan penggawe sira bi fi'lika kelawan penggawe sira wa qaulika lan ucapan sira. Nah ini sebagai bentuk tanggung jawab. Bi amalika kelawan ngamal siro. Jadi antara yang diucapkan ini perbuatan, perkataan, amal. Itu harus cocok. Ya, jangan sampai antarane omongan dengan perbuatan dengan amalnya itu tidak sama. Wa ayakuna yen to ono apa kalamuka bisautin kelawan suara. Hendaknya omongan kalian itu dengan suara mutawasitin kang tengah-tengah. Sedang-sedang saja. Ala kudri luzumi ingatase kira-kirane kebutuhan. Ingatase kira-kirane kebutuhan. Jadi nek suarane malah banter-banter niku malah marai ngilangke akal. Biasa-biasa saja. Ini sosok parodin ya orang itu banter ke ado turu kabeh. Orang tidak sadar bahwa kenapa kok pilih dua turu sebabnya omongannya Pak Rudin mau orang enak dirungok ke. Fa inna rafahu mongko temen setuhne banterake omongan jidan kelawan temen iku yujibun netepake opo rafahu nufura sami ing sengite wong kang rungu. Jadi banter-banter ke malah sing rungu ke wegah. Waduh faru yatika lan apese pendapat siro. Waduh faru yatika lan apese pendapat siro. Wabuhata sautika lan kasare suara siro. Wabuhata sautika lan kasare suara siro. Wasuda aroksika lan mumete sirah siro. Wasuda aroksika lan mumete sirah siro. Ngelune sirah siro. Nanti nek malah suaranya terlalu keras itu malah kita akan repot sendiri katakan itu. Biasa-biasa saja.
Ya ora gampang ya omongan. Nek maca ngono gampang kuwi nglakoni iki angel iki, Pak. Ana ra dibanterke ora do krungu. Wa khafdahu lan ngrirehake kalamaka. Wa khafdahu lan ngrirehake ing kalam. Kasiran kelawan akeh iku yujibu nekake apa? Khafdahu su'ubata sama'ihi ing angele ngrungu. Su'ubata sama'ihi ing angele ngrungu. Ngrungu apa? Ngrungu kalame kalamaka tadi. Omongane sing berbicara tadi sampai suaranya kok terlalu pelan, nah itu marah ya rekoso sing ngaji ngrungokke kangelan. Wa zadati isgha isami'ina lan tambahe oleh nengklengake wong kang ngrungu. Lan tambahe oleh nengklengake pira-pira wong kang ngrungu. Nah sing ngrungokke iki le sami'in niku lho. Suarane kok lirih tok ora krungu ya. Nanti ditengkleng-tengkleng kayak gini sampai gini-gini. Terus gini-gini malah bablas turu. Nah. Wa ayyakun an yanta ana apa kalamaka? Iku wasaton tengah-tengah. Baina ta'anni ing dalam antarane alon-alon wasur'ati lan cepet. Tengah-tengah. Wa baina hiddati lan ing dalam antarane keras warrohawati lan lirih. Sing kepiye iki? Dilirihke malah kaya dilela-lela. Dibanterke jarane gebanteren. Wes, sampeyan yo wong iki nganyelke kok. Wa ayakun lan yen to ana kalamuka, apa kalamuka omongan sira? Pembicaraanmu itu iku munasiban mantesi apa? Nah, matuti patut, gitu lah ya, patut. Patut ya apa, Alia? Pantas. Nah, omongannya kita pantas. Lihali muhatobik kelawan tingkae wong kang den omongi. Kelawan tingkae wong kang den omongi. Hendaknya kita berbicara itu pantas kepada orang yang kita ajak berbicara, yang kita ajak berbicara. Fajal mongkon dadekna sapa sira hadisaka ing omongan sira ma'azari'i bareng sartane petani. Nah, kan kalau kita ngomong sama petani gimana? Ma'azari sartane petani fil ardi indal bumi wa zar'iha lan tandurane bumi. Wa zar'iha lan tetandurane bumi, yang ditanam itu apa? Kita ngomong kepada masalah kepada petani. Nah, kita mestinya menyesuaikan dengan petani. Itu petani. Contohnya apa? Misalnya bab zakat. Nah, zakatnya petani itu, angkatan ya. Kalau petani cara menanamnya itu membutuhkan air yang membutuhkan biaya. Nah, maka zakatnya akan berbeda dengan tanaman yang hanya cukup menggunakan tadah hujan, tidak perlu kita menarik biaya. Biaya misalnya apa biayanya? Kita perlu pinjam diesel ya toh, untuk mengambil air gitu toh, agar tanaman kita bisa subur dengan baik. Itu zakatnya beda-beda. Tanaman yang disiram dengan menggunakan air yang membutuhkan tenaga ekstra
Misalnya tanaman itu nonggon di daerah dataran tinggi, sementara airnya harus ngambil dari sungai, ya, pakai pikul rono, biayanya sangat tinggi. Nah, beda dengan tanaman yang cukup mengandalkan dari curah hujan. Nah, berbeda, zakatnya berbeda. Nah, itu kita ngomong sama petani ya, yang sesuai dengan kapasitasnya. Wajudati halan baguse ardi zar'i fir'adzi niku nggih. Wa mahsuli halan perkara kang den hasilake zar'i fil ardi wa ghairi dzalik lan liyane mengkono-mengkono zar'i fil ardi. Intinya kita ngomong sama petani ya, kita sesuaikan dengan petani. Mimah saking berayu nasibu kang pantes apa ma halatahu ing tingkae zar'i yang sesuai. Kita ngomong sama petani ya, kita berbicara tentang pertanian. Wa ma'al jundilan bareng sartane tentara pasukan perang. Nah, beda lagi dengan berbicara dengan pasukan perang ya, harus dengan semangat. Siap gerak. Arep pengajian nganggo siap gerak. Tidak. Artinya tidak seperti itu. Artinya kita harus, karena apa? Tentara memang harus biasa dengan tegas. Nah, gitu ya. Tegas. Fil harbi ing dalam perang. Wal mudafaati lan nolak. Fayuh biru mongko awe khabar. Fayuh biru mongko awe khabar. Apa jundi? Jundi tadi apa? Nah, pasukan perang. Ka ing sira bima kelawan barang. Ka badakang kangelan sapa jundi. Hu ing mafi dzalika ing dalam mengkono-mengkono harbi wal mudafaati. Wa yu'addidu lan milang-milang sapa al jundi laka hu ing malaka kedue sira. Artinya begini. Yang tadi pasukan perang jadi tentara kan senangnya kalau tidak ada peperangan dan dia tetap mendapatkan gaji. Asing susah kuwi ngene. Ono perang tenan ta kuwi nyawa taruhannya. Lah bagaimana kita sebagai orang yang diundang untuk berbicara agar mereka itu tetap semangat. Karena itu memang sudah menjadi tanggung jawabnya. Kita memberikan kekuatan, mereka juga manusia biasa. Awake dhewe ndelik kono kon maju perang. Mati sik dhewe kan begitu. Nah, kita berbicara dengan orang-orang yang seperti kita diundang misalnya untuk mengisi tausiah kepada para prajurit-prajurit, ya kita semangat, memberikan semangat kepada mereka. Sekarang wa ma'at tajiri lan bareng sartane pedagang. Nah, kalau kita berbicara kepada para pedagang, ya kita ngomongnya tentang dagang. Segala sesuatu syariat Islam yang berkaitan dengan dagang. Jual beli, utang piutang. Itu beli tapi belum ada barangnya, namanya apa? Salam. Nah, urung ana barang, hanya kriterianya saja sing di. Nah, misalnya sekarang yang lagi ngetren motor apa sekarang? Dynamic. Ah, ya Dynamic. Ayo harus inden, tahu inden? Tunggu giliran. Karena produksinya tidak sesuai dengan permintaan. Permintaannya banyak, sementara produksi tidak bisa mengejar. Akhirnya inden. Lah inden itu antri. Tunggu ya lah.
Paling hanya dari penjual itu memberikan kriteria-kriteria tertentu. Nah, itu salam. Begitu datang, alhamdulillah, datang juga pesanan saya, kan begitu. Nah, itu kita kepada pedagang, kita ngomongnya masalah agama yang kaitannya juga dengan pedagang. Utang piutang, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa. Nah, itu seperti bagaimana hukumnya. Fita jiri fiti jarati yang dalam perdagangan. Wasoni'i lan maring tukang. Ada tukangnya apa weh? Tukang jahe, tukang kayu, tukang batu, tukang patung, tukang apa lah weh. Pokoknya tukang. Fisina'ati yang dalam pertukangan. Wahalluma lan mengkono-mengkono jaro sak teruse. Nah, sak teruse. Sekarang kan banyak sekali kita perkembangan zaman sedemikian pesatnya, gitu. Teknologi maksudnya, perkembangan teknologi sedemikian, nah, akhirnya jual beli lewat online. Gimana ini? Para ulama fikih betul-betul ditantang. Nah, sekarang kepada ilmu kedokteran. Ya toh, ilmu kedokteran itu atau ilmu untuk mengembangkan istilah apa cloning, ya cloning itu sebetulnya kan baru-baru saja itu, malah orang Jawa yang menemukan duluan cloning, diwalek neng klon, neng klon, neng klon, ya. Akhirnya jadi kue-kue awake dhewe kuwi lah. Cloning itu apa toh? Pengembangan dengan cara mengkloning itu diambil apanya? DNA-nya. Dan itu uji cobanya kan sudah ada pada kambing, pada binatang-binatang. Bahkan sudah ada manusia. Nah, orang-orang Jawa hasilnya kan lebih bagus orang Jawa. Sempurna kalau orang Jawa. Neng klon, ya. Nah, wujudnya sempurna. Kalau cloning itu tidak sempurna, wujudnya. Akannya tetap tidak sempurna. Cloning karo neng klon, nah bisa lagi. Neng itu apa neng? Ah, lady. Klon, ah, klon. Klon ya klon ya jadi. Akal-akali parodin aja. Neng kelon karo kloning ya beda lagi. Nah, orang Jawa sudah mendahului itu sudah zaman sejak zaman dulu. Neng kelon ya, ya. Tadi ya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Al musyawaratu utawi iki bab nerangake musyawarah. Sekarang kita membahas musyawarah, organisasi. Yang bagi prayoga sebaiknya, yang bagi prayoga laka kedua siro ida arada nalikane ngarepake sapa siro fi'la amali ing lakoni penggawe minal akmali saking pira-pira penggawe antastasiro ing yento musawaroh sopo siro fihi ing dalem amal ikhwanaka ing biro-biro konco siro alladzina rupane wong akeh sofa kang bersih apa fikruhum pikirane alladzina wajah jalan bagus apa faf apa fahmuhum kefahamane alladzina wa qawiyat lan kuat apa anfusuhum pira-pira awae alladzina wa aminat lan selamat apa sariratuhum pira-pira
Napa niki? Sa rahasiane alladzina. Wa qalu lan sepi sapa alladzina minal ghoradi saking sejo fima ing dalem ma tastasiru kang musyawarah sapa sira fihi ing dalem ma wa talab lan suwe apa tajribatuhum tajribatu jajal hum ing alladzina lil umuri maring pira-pira perkara fa'arafu mongko sapa alladzina adzara ing perkara kang mbahayani wan nafialan perkara kang manfaati wa mayyazulan bidake sapa alladzina alhasana ing bagus minal kopihi sangking perkara kang ala liyut lihu supaya ningalake sapa alladzina kya ing sira binuri basiratihim kelawan peningal atine alladzina ala akibati hadzal amali ing ngatasé pungkasané iki-iki amal. Fatakunu mongko ana sapa sira aniku ala ilmin ing ngatasé ilmu tammin kang sampurna. Bi khairihi kelawan bagusé hadzal amal wa syarrihi lan alane hadzal amal wa naf'ihi lan manfaati hadzal amal wa dharrihi lan bahayane hadzal amal. Inilah inti daripada musyawarah. Kita bermusyawarah kepada orang-orang yang sesuai dengan kapasitasnya. Dengan musyawarah itu apabila kalian punya rencana sebagai ketua seksi, seksi apa pak? Sekarang istilah seksi apa? Dalam organisasi, masih nganggo seksi nggak? Seksi ya, seksi akomodasi. Kita musyawarah gimana enake? Atau yang ketua IPMA? Ya ta? Atau ketua organisasi daerah, bagaimana kita mengatur rencana halal bihalal pada acara Sawal tahun ini. Nah, kita musyawarah. SNI gimana? Kita akan menggunakan kesepakatan bersama, insya Allah. Dan kita akan menerima segala sesuatunya. Oh, api begini aja, Mas. Mas Radin, gini aja Mas Radin. Yang liane, kalau saya kok enggak gitu Mas Radin, gini aja, gimana? Nah, kita semuanya siap menyaring dan kemudian kita ambil kesepakatan. Dan mereka semuanya berdasarkan dari peningal ati tadi, basyuratihim tadi, pendapat saya seperti ini, gimana? Nah, terus biayanya gimana lagi biayanya? Ngacung. Kalau biaya gini, kalau seperti ini gimana kita tarik iuran sekian-sekian? Wah, kalau itu terlalu berat, Mas. Nah, enaknya gimana? Kalau menurut kamu gimana? Itu sesuai dengan pendapatnya. Kalau sekaligus, tidak mungkin terlalu memberatkan. Walaupun memang kenyataannya kita butuh dana banyak. Tapi bagaimana seandainya tidak kontan, tapi dicicil? Cicil malah dapat cicilan dorang bayar misalnya. Itu dengan menggunakan tinggal bagaimana kita bisa melaksanakan merealisasikannya gimana. Itu kita dengan bermusyawarah. Famusu fal masuratu mongko utari musyawarah iku amatun naf'i
umum manfaate. Okay. Yang namanya kita bermusyawarah itu bukan untuk pendapat atau melaksanakan kamu punya keinginan sendiri, tidak. Kalau kamu punya keinginan sendiri berarti itu hanya pendapatmu gimana. Tapi kalau musyawarah itu adalah untuk sesuai kemanfaatan umum kita bersama. Gitu. Ala gue arep apa seneng dengan seseorang kok jadi nganggo musyawarah rame-rame alas rasi dosip kowe enggak bisa membuat kejutan gitu. Biasanya ngene iki cukup dengan asdikok saja dengan teman dekat cukup. Rasa sa anggota rombongan musyawarah gimana ini saya tas itu lah, kecuali nanti kalau pelaksana hariannya karena itu menyangkut orang banyak. Nah, ya abdan dan lain-lainnya. Abdan dan lain-lainnya. Oke. Fama suratu mangka utai musyawarah amatun nafikan umum manfaate wa azimatul waqi lan agung manfaate. Besar juga manfaatnya. Kula ngendika sapa Allah taala khitaban hale dawuh li nabihi maring nabine Allah wa irsadan lan nutuhake li khalqihi maring makhluke Allah. Apa firman Allah wasawirhum fil amri wasawir lan musawarao sapa sira hum ing alladzina fil amri ing dalam perkara. Tapi tadi yang bersifat umum. Nah, usah desa. Umum. Jalannya sudah rusak ya di musyawarahke bersama-sama. Masjidnya sudah membutuhkan rehab. Nah, dimusyawarahkan bersama-sama. Wa qala lan ngendika dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala wa amruhu wa arulan utai perkarane sahabat iku suratin musawarahake apa amr bainahum ing dalam antarane sahabat. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ma khoba ora tuna ma khoba ora tuna tidak rugi sapa man wong istahara kang amreh milih sapa man walana jamalan ora ana getun sapa man istasara kang musyawarah sapa man. Kala ngendika sapa asyairu syair ali syair tamassak tetangganana sapa sira tetangganana sapa sira. Ah tetangganana ki apa? Ayo karo jere kuwi lho artine iki tetangga, tetangganan itu karo tanggane dengan tetangganya rumahnya satu area gitu. Tetangganono sapa sira? Artine apa? Segala sesuatu nek ana mbok ya di tanggane dikabari. Gitu, nanti kalau kamu sudah berumah tangga, sudah hidup di masyarakat, tidak bisa tidak. Ya toh, sementara misalnya istrimu pas bakar terasi, baunya sampai kemana-mana. Parutin bakar terasi, wah mampu kabe padahal tak nggih mangan tikus tok niku. Bakar terasi nganti seminggu ra ilang-ilang kok bekase. Tamasak tetangganane sapa serabi ahdabi masurati kelawan pira-pira golongan wong kang ahli musyawarah bi ahdabil masurati kelawan pira-pira golongane wong kang ahli musyawarah wastain
Wastain lan amrih jaluk tulung sapa sira. Wastain lan amrih jaluk tulung sapa sira bi hazmin kelawan kebijaksanaane. Bi hazmin kelawan kebijaksanaane nasihin wong kang mituturi. Au nasihati hazimin utawa mituturi wong kang bi apa wong kang bijaksana. Nasihati hazimin utawa nasihati wong kang bijaksana. Artinya kita bermusyawarah dengan tetangga-tetangga kita yang memang kira-kira bisa benar-benar diajak bermusyawarah. Ini yang ada wong tetangga itu sing tidak bisa diajak musyawarah juga ada. Ya, karena kalau di sekarang istilahnya ada kumpulan bapak-bapak, ada kumpulan ibu-ibu, kalau kumpulan ibu-ibu biasanya masalah PKK. Gosip ya, ndalah. Gosip itu kan hanya sampingan. Sampingan pokok. Sampingan pokoknya enggak gosip. Sedangkan arisan itu kebutuhan. Lah, arisan bapak-bapak juga ada. Karena yang tidak mau kumpul sama tetangga itu ya repot sendiri. Tidak tahu kumpul, tidak pernah serawung. Serawung, tahu? Serawung itu bergaul. Tidak pernah bergaul, tidak pernah ngumpul-ngumpul. Akhirnya suatu saat karena tidak pernah ngumpul-ngumpul sama tetangga dalam perkumpulan misalnya ibu-ibu RT, satu RT merembuk PKK, biasanya kan merembuk masalah kesehatan anak, kesehatan lansia, itu yang menjadi bahasa. Atau mungkin ada informasi penambahan gizi, karena tidak pernah datang. Wes akhirnya ya tidak digagas. Demikian juga yang laki-laki bapak-bapak ada informasi apa EKTP walaupun sekarang bermasalah, EKTP ada bantuan raskin beras miskin ya itu di RT itu karena tidak pernah datang. Padahal kita butuh sebetulnya, ya akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Yang lebih tragis lagi, seandainya misalnya kita nanti pas, mungkin ada keluarga kita yang sakit, kita butuh tetangga, kita tidak pernah berhubungan dengan tetangga, ya akhirnya mau tetangga gimana? Kita yang ewo sendiri, kita kesulitan sendiri, mau minta tolong kepada tetangga karena kita tidak pernah berhubungan sama sekali. Nah ini penting, kita berhubungan dengan tetangga itu penting. Istilah orang Jawa itu tetangga. Bergaul dengan tetangga kita, tetangga sekitar rumah kita. Jangan sampai kita nggak tahu, oh tetangga kita ternyata ada yang sakit kok sampai nggak tahu. Nah, akhirnya kalau kita, karena pernah terjadi, karena tidak pernah bergaul, tidak pernah berhubungan dengan tetangga sekitarnya, ada salah satu keluarga yang meninggal dunia tapi tidak segera diatasi. Tetangga tidak tahu. Karena kita tidak pernah bergaul sama tetangga, kita sendiri juga repot, mau minta tolong kita juga repot. Ya, maka kita istilahnya dalam bahasa tadi tetangga no, itu artinya kita bermusyawarah kepada tetangga di sekitar rumah kita. Nah, ya saiki aku nongkrong kamar. Ya musyawarah karo anggota kamar. Musyawarah karo tetangga kamar. Kamarmu kok berisik men to? Nanti kamarku ora iso turu. Nah, bisa. Itu kan salah satu contoh masyarakat kecil di Pondok Al-Muayyad. Ya to. Iki kamarmu kok rusuh men to reget. Ora tau disaponi, ora enek tikete po. Nah. Atau gunamu kok iso kompakmen tau kanca-kancane kepiye to carane ya bisa. Oke, kita musyawarah
itu penting. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadarihi wa dari nabiim Allahumma fa'na bi ma'alam tana wa 'alimna ma yanfa'una Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khadhal mursalin wa ilhan malaikat dan mudharabin bi rahmatika ya rahmar rahimin Allahumma aftah lana 'ilman nafi'an wa rzuqna fahma fil laili wan nahari wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wa na'udzubika minan nar Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khadhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma sallimna li ramadan Allahumma sallimna li ramadan Allahumma sallimna li ramadan wa sallim ramadana lana wa tasallim minna mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal salatana wa taqabbal qira'atana wa taqabbal jami' amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma innaka ghafurur rahim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'amatna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin al-fatiha A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Ala هذه حق قدري ومجال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته